yang ceramah sekarang siapa, Mas? Kayaknya Ustadz Solihin, Pak. Ustadz Solihin? Loh, katanya beliau sakit. Kan udah sembuh, Pak. Masa orang disuruh sakit terus? Bukan begitu, Mas. Soalnya saya paling seneng sama ceramahnya Ustadz Solihin. Beliau itu, selain pinter soal agama, pribadinya juga baik. Sayang Ustadz Dafa nggak tahu. Kalau Ustadz Dafa tahu yang ceramah Ustadz Solihin, pasti mau menghadiri acara ini. Ayo, Pak. Mari, Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara Islam dan iman kita secara baik. Agar kita tidak tergoda oleh rayuan setan yang terkutuk. Insyaallah kita mendapat kedamaian dunia dan akhirat. Maaf bapak-bapak sekalian, maksud saya, Islam dan iman yang ikhlas, kita akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu yang pertama kebahagiaan dunia, dan yang kedua kebahagiaan di akhirat. Asalkan kita tetap menjalankan sholat dengan baik, dan ikhlas berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering melakukan kebaikan-kebaikan dengan tulus hati. Insya Allah, hidup ini akan menjadi tenang, sabar, dan damai. Dengan hati yang bersih, akal yang jernih. Insya Allah, mati pun dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan bahagia, saudara-saudara. Untuk menambah rasa iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bapak-bapak sekalian ikutin saya membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah. Masih kuat untuk sholat, Ustadz? Insya Allah saya tidak apa-apa. Kamu saja yang jadi imam. Baik, Pak Ustadz. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayyal salat, hayyal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 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 we'll be right back.
saya tahu persis sifat dan sikap dia selama hidupnya. Dia orang paling baik, jujur, dan taat ibadah. Toilet mana ya? Sebelah sana, Pak. Silahkan. Oh. Sombong sekali orang itu. Nggak punya sopan santun. Biarkan saja, Sarip. Mungkin dia tidak lihat tulisan di depan. Buta kali matanya. Atau mungkin dia nggak bisa baca. Sabar saja, Sarip. Sarip, jadilah orang Islam yang mengerti agamanya. Jangan mengurusi orang lain. Kita urus saja ibadah kita dan tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sudah selesai, Pak? Ketinggalan. Pasti ada uangnya. Kita bagi dua saja. Maaf, Sarip. Ini bukan uang saya. Saya tahu. Dompet itu milik orang yang tadi tidak punya sopan santun itu kan? Kalau dompet itu kita yang menemukan, hati milik kita. Kapan lagi kita bisa makan enak? Kita nanti beli makanan banyak. Sudahlah, ambil aja. Maaf, Sarip. Saya lebih baik mati kelaparan daripada saya harus beli makanan dengan uang haram yang bukan milik kita. Iya, Pak. Saya mau nanya. Bapak mencari dompet ini. Masih utuh. Nggak ada yang kurang. Ini sekedar rasa terima kasih saya. Terima kasih, Pak. Tidak usah. Saya bukan orang yang tepat menerima uang itu. Maksudnya? Silakan saja Bapak berikan kepada panti asuhan atau pembangunan masjid. Begini saja, di tempat kerja saya masih membutuhkan karyawan. Apa Bapak berdua berminat kerja di tempat saya? Wah, kebetulan Pak, kami berdua lagi cari kerjaan. Oke, ini kartu nama saya. Saya tunggu besok. Oke. Rip, kita dapat pekerjaan. Baik sekali Bapak itu, Rip. Iya, besok kita mulai kerja. Iya. Terima kasih, ya Allah. Siapa di antara kalian yang mengambil amplop di meja saya? Ada uang 5 juta di dalamnya. Kami tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Apa pura-pura tidak tahu? Kan yang biasa membersihkan uang Bapak, Pak Solihin. Mana Solihin? Solihin! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kamu yang namanya Solihin. Saya cari Solihin. Mana Solihin? Di musola, Pak. Lagi sholat. Sholat? Sholat apa pagi-pagi? Sholat apa tidur? Sholat duha, Pak. Ah, banyak. Omong-omong. Solihin, percuma kamu tiap hari sholat. Ternyata jiwa kamu maling. Maaf, ada apa, Pak? Amplop yang ada uang 5 juta di atas meja saya hilang. Cepat kembalikan atau saya laporkan polisi.
Maaf, Pak. Saya tidak mengambilnya, Pak. Oh, kamu bosan jadi orang miskin kemudian mencuri. Begitu? Maaf, Pak. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya tidak mengambilnya. Mungkin Bapak salah taruh. Iya, Pak. Mungkin Bapak lupa menaruhnya. Ah, omong kosong! Dengar ya, kalau sampai uang itu tidak kembali, lebih baik kalian berdua keluar saja. Kalian berdua tidak tahu diuntung. Ken, kamu ngambil uang itu enggak? Syarif, demi Allah saya tidak mengambilnya. Iya ya, setahu saya kamu orangnya jujur. Tapi bagaimana kalau sampai kita dipecat? Kita baru 2 bulan kerja. Ya itu namanya bukan rezeki kita. Insya Allah ada yang lebih baik. Rip, sekarang kita harus menghadap Pak Maman. Kita harus bicara jujur kalau kita tidak mengambilnya. Iya, iya. Ayo. Begitulah, Pak. Dan saya ingin pencurinya ditindak tegas. Kalau perlu dipenjara. Ini mereka. Coba tolong diperiksa. Demi Allah, Pak. Kami bukan pencurinya. Brigadir, periksa mereka. Siap, Dan. Angkat tangannya, Pak. Tidak ada, Dan. Pak Maman, kami kemari mau pamit, Pak. Karena kami tidak punya uang seperti uang yang Bapak tuduhkan kepada kami, Pak. Namun kami siap diperiksa dan dipenjara kalau memang kami bersalah, Pak. Bisa saja kamu menyimpannya di tempat lain. Demi Allah, saya akan ganti, Pak. Kalau memang Bapak yakin saya yang mencurinya, saya akan mencari uang untuk menggantinya, Pak. Tapi saya mohon mau berhenti bekerja. Namun saya tetap siap, Pak, diperiksa kalau memang saya dibutuhkan. Mau mengembalikan uang itu? Apa maksud kamu? Kalau kamu mengambil uang itu, ngaku aja. Karena cuma kamu yang saya izinkan membersihkan ruangan saya. Pak Maman, saya tidak mencurinya, Pak. Saya memang orang miskin, tapi saya masih punya akhlak, Pak. Untuk apa saya mencuri uang Bapak? Kalau toh pada akhirnya, saya tidak tenang dan banyak dosa, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Kami yakin mereka bukan pencurinya, Pak. Karena mereka berani menawarkan diri untuk diperiksa kapan saja. Mana ada pencuri mengaku, Pak. Dan saya ingin kasus ini tetap diusut. Baik, kami akan bantu. Pak, ternyata uang ini ada di saku jas saya. Bagaimana, Pak? Apa masih harus kami periksa? Nggak usah, Pak. Sudah ketemu kok. Saya minta maaf. Baiklah. Kalau begitu kami permisi. Terima kasih. Selamat siang. Iya, siang. Nasib, baru 2 bulan kerja, sudah dipecat. Syarif, lebih baik kita berhenti bekerja. Mungkin Allah tidak ridho kita bekerja di kantor ini. Pak Solihin, Syarif, saya ingin minta maaf. Ternyata kalian berdua orang yang jujur. Rupanya uang ini ada dalam kantung jas saya. Saya hilaf. Sekali lagi saya ingin minta maaf. Dan kalian berdua boleh bekerja kembali. Pak Maman, saya tetap mau pamit berhenti bekerja, Pak. Mungkin Syarif yang masih mau bekerja di sini. Loh, memangnya kenapa? Uangnya kan sudah ketemu dan saya sudah minta maaf. Iya, Pak Maman. Saya mau melayani Allah dengan ikhlas. Saya mau berhenti bekerja dan saya mau bekerja di rumah Allah. Tapi kan di sana tidak ada gajinya. Memang saat ini belum ada gajinya, Pak. Pasti nanti akan dibayar pada saat hari kiamat. Pahala dan syurga. Permisi, Pak Maman. Ya Allah, tidak ada manusia ikhlas sujud kepadamu seperti Solihin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Ustadz Dafa mana? Naon, John. Ada tamu di depan. John lagi sedih, Neng. Ku naon pakai sedih segala? Kamu kenal Ustadz Solihin, kan? Ya, atuh kenal, atuh John. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Solihin? Emangnya ayah naon? Beliau meninggal dunia, Neng. Si Kojek, jangan suka bercanda kamu, Teh. Kamu ini gimana sih, Neng? Muka sedih begini masa dibilang bercanda. Benar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan, John? Tadi saya harus kasih tahu Ustadz Dafa, Neng. Ya sudah kalau gitu. Kita kasih tahu Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kok kalian kok tampangnya pada sedih begitu? Kenapa sih? Anu, Tad. Ustadz Solihin, Ustadz. Ada apa dengan beliau? Ustadz Solihin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan meninggalnya? Tadi. Tadi kan John menghadiri pengajian. Yang ceramah Ustadz Solihin. Lalu dilanjutkan sholat berjamaah. Waktu sujud. Terus kami menyelesaikan sholatnya. Ustadz Solihin sujud terus, Tad. Ternyata beliau meninggal pada saat sujud. Subhanallah. Beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita ke sana sekarang, ayo. Bau kembangnya wangi sekali, Tat. Itu bukan bau kembang. Itu bau harum keimanan yang ikhlas kepada Allah. Jadi Ustadz Solihin wali Allah? Bisa dikatakan begitu. Beliau orang yang sangat sabar dan rajin berzikir kepada Allah. Adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Siapa Ustadz? Ya, Dafa. Kenapa sih kita kok disuruh sholat sama baca Al-Quran? Karena sholat itu adalah perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Dan Al-Quran adalah bacaan untuk menenangkan hati kita. Kalau kita sering sholat dan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, damai, dan sabar. Karena Allah selalu bersama kita. Berarti kita akan masuk surga dong, Pak Ustadz? Insya Allah, kita pasti mendapat pahala dan surga. Ustadz. Ustadz, tolong Ustadz, anak saya sakit. Tolong diobati, Ustadz. Maaf, Bu. Saya bukan dokter, jadi saya tidak bisa. Ya, didoain aja, Ustadz. Soalnya kalau ke dokter saya nggak punya uang. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau lah yang menyembuhkan segala penyakit. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ustadz. Semoga anak saya cepat sembuh ya, Ustadz. Bukan saya yang menyembuhkannya, tapi berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapapun lah itu. Tapi semoga anak saya cepat sembuh ya. Dafa, kita sebagai manusia harus bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, Pak Ustadz? Ya, sudah. Yuk kita lanjutkan pelajaran kita di dalam. Waalaikumsalam. Bagaimana anaknya? Sudah sembuh? Terima kasih atas doa Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada yang mau saya bicarakan. Tapi kalau bisa, kita berdua. Kalau gitu, Pak Ustadz, kita pulang duluan ya. Hati-hati ya, Dafa ya. Ya, Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak Ustadz, saya mau membalas kebaikan Pak Ustadz, tapi nggak dengan uang. Astagfirullahaladzim. Ingat Mbak, hidup itu hanya sekali. Kita pasti akan mati. Tubuh yang cantik adalah sebuah amanah. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari Mbak. Saya hanya mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisi. Assalamualaikum. Maafkan saya, Pak Ustadz. Seandainya saja Pak Ustadz menjadi suami saya, pasti saya akan bahagia. Ya, tidak semenderita ini. Dijadikan pelacur oleh si Barmo. Kurang ngajar. Dasar Ustadz mata keranjang. Dia harus bayar semua ini. Yang lainnya juga harus belajar ngaji juga. Ya? Ya. Eh, Ustadz mata keranjang. Lu jangan serak jidat lu dong, main ganggu bini orang aja. Maksud Mas Barmo apa? Alah, belaga pilon lagi. Eh! Tadi malam kan lu udah ngajak Atika bini gua untuk berbuat mesum kan? Iya kan? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Itu fitnah. Itu fitnah, itu fitnah. Pak Ustadz, nggak usah bohong deh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Eh, Pak Ustadz, gue nih nggak peduli, Pak Ustadz. Gue nggak peduli mau alasan lu apaan juga. Yang penting bayar, Pak Ustadz, yang penting bayar. Kalau nggak, gue hajar lu, Pak Ustadz. Istighfar, Mas Barmo. Saya benar-benar tidak meniduri istri Anda. Saya takut ajab dan takut kepada Allah, Mas. Madi rodok lu, ya. Malah khotbah lagi di sini, heh. Ustadz, denger, ya. Semua orang juga boleh tidur sama bini gue. Bahkan setan pun boleh tidur sama bini gua. Yang penting bayar, Pak Ustadz. Yang penting bayar. Dia mau gratisnya aja dong. Mau bayar nggak lo? Hah? Mas Barmo, saya harus bayar pakai apa, Mas? Saya nggak punya uang. Saya tidak meniduri istri Anda, Mas. Barmo, cukup! Pak RT, orang tua ini udah berzina sama istri saya, Pak RT. Dia nih Ustadz Gadungan, dan dia Ustadz Mata Keranjang, Pak RT. Aduh, enggak bang, enggak. Pak Ustadz itu enggak pernah nidurin saya. Saya memang menawarkan jasa sama Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz tidak suka apakan tubuh saya. Dia lebih cinta Tuhan daripada tubuh saya. Ya, tidak seperti yang abang harapkan dan inginkan. Barmo, kau benar-benar keterlaluan. Iya, kamu keterlaluan. Kurang ajar, ajar. Sabar, Mas, sabar. Mas Barmo, Anda boleh memukuli saya sesuka hati, Mas Barmo. Tapi jangan memukul wanita ini, Mas. Wah! Cukup, Barmo. Kerjaan kamu cuma mabuk dan judi. Perbuatan kamu meresahkan masyarakat. Itu hak saya, Pak RT. Itu hak saya. Hak saya sebagai ketua RT harus menegur kamu. Kalau perlu, saya laporkan polisi. Brengsek kalian semua. Tidak apa-apa, Pak Ustaz. Alhamdulillah, Pak RT. Saya sehat-sehat saja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Haji, saya nggak ikut salat ini. Tidak apa-apa. Dafa, tubuh Ustaz Solihin menebarkan bau yang sangat harum. Subhanallah, la ilaha illallah. Itu adalah bau harum keimanan seseorang yang sangat ikhlas kepada Allah. Betul, Dafa. Allah ingin menunjukkan kekasihnya. Di bumi ini, ternyata masih ada orang yang sangat tulus, yang sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Insya Allah beliau akan menjadi panutan untuk kita semuanya. Insya Allah. Mari kita ke sana. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah.
Pelan-pelan. Cepat. Awas kepalanya, Pak. Pelan-pelan. Tolong segera selamatkan anak itu, dokter. Berapapun biayanya, akan saya bayar. Tenang, Bapak tenang. Kami akan lakukan yang terbaik. Saya nggak bisa mengikuti meeting. Karena saya mengalami kecelakaan, saya harus mengantar korban ke rumah sakit. Terima kasih, Pak. Maafkan saya, Bu. Saya nggak sengaja. Bapak tidak bersalah. Aisyah. Maaf, Bu, Pak. Kami sudah lakukan yang terbaik, tapi Tuhan berkehendak lain. Anak ibu kehabisan darah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwwata illa billahi alim. Bisa saya minta tolong? Apa yang saya bisa bantu, Bu? Saya mau minta panggilkan taksi. Saya mau membawa anak saya, jenazah anak saya. Nggak usah, Bu, nggak usah. Pakai mobil saya saja, biar saya nganter. Saran saya lebih baik pakai ambulan. Dan jenazahnya dimandikan di sini dulu. Baiklah, Dok. Tapi saya mau memandikan anak saya sendiri. Ya. Bu, saya pamit sebentar ke mobil. Saya mau ganti baju dulu. Permisi, dokter. Ya. Sayuran kemarin. Yang baru mana, Pak Ustadz? Belum datang, Bu. Porokia belum pulang dari pasar? Belum. Seharusnya sudah pulang. Sudah hampir asar. Ambulan. Siapa tuh? Ada apa, Rukia? Aisyah, Pak. Kenapa, Aisyah? Aisyah sudah dipanggil Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billah. Allah begitu menyayangi Aisyah, maka ia memanggilnya. Kejadiannya bagaimana, Bu? Maafkan saya, Pak. Saya telah menabrak anak Bapak. Saya siap, Pak. Siap untuk dihukum apa aja. Saudara tidak bersalah. Semua ini karena kehendak Allah. Semua biaya yang dikeluarkan akan saya tanggung. Sampai dengan selesai, saya akan memberikan apa saja yang Bapak inginkan. Itu semua sebagai rasa tanggung jawab saya.
Buat saya, uang dan harta tidak ada gunanya. Sekalipun Anda memberikan miliaran rupiah, toh Aisyah sudah tenang di pangkuan Allah. Jelek, cantik, tua dan muda, miskin dan kaya, semuanya akan mati. Semuanya akan binasa. Tapi semua yang terjadi ini adalah kesalahan saya, Pak. Saya yang telah menabrak anak Bapak. Saya yang bersalah, Pak. Bertanggung jawablah kepada Allah. Bertanggung jawablah kepada iman dan ikhlas. Bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Tidak ada kehidupan satu pun milik kita. Semuanya akan mati. Akan binasa seperti Aisyah. Tanah di sini empuk sekali ya. Iya. Biasanya keras dan banyak batunya. Anehnya tanahnya kok wangi harum. Saya kira cuma kamu yang mencium bau harum. Aku juga loh. Iya. Ayo, ayo, Pak Haji, gelap. Sebentar, dibuka ininya. Tolong, Pak. Muliakanlah almarhum. Bau harumnya membuat hambamu ini iri. Ya Allah, tuntunlah hambamu ini agar selalu bisa menjalankan semua perintahmu dengan ikhlas seperti almarhum. Bagaimana kematiannya bisa seperti ini? Suami saya itu rajin sekali berzikir. Bahkan setiap malam, dia selalu sholat tahajud. Walau kadang-kadang, ia sakit sekalipun, dia tidak pernah meninggalkannya. Alhamdulillah. Thank you.
Insya Allah, saya bisa mengikuti semua jejak almarhum. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Haji. Ya. Sepertinya sudah selesai. Mohon Pak Haji pimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimohon keikhlasannya, kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan Ustadz Solihin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kemuliaan dan kebahagiaan kepada Ustaz Solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan petunjuk bahwa Ustaz Solihin adalah kekasih-Mu. Ya Allah, ya Rob, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk selalu beribadah kepada-Mu dan berilah kami kesabaran dalam menerima cobaan dan ujian dari-Mu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ayo Ustaz Dafa, kita kembali.